di tiap harinya teman-teman. Firman Tuhan tuh gak pernah ada satupun yang kamu gagal ya gagal aja. Gak pernah kesengsaraan pun dijadikan pengharapan buat Tuhan. Ada ayat juga yang bilang Tuhan memerhatikan orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati sekalipun ya Tuhan perhatikan gitu. Jadi kegagalan itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Kalau keadaan tidak memungkinkan saya buat melakukan ini misalnya. Kalau misalnya saya diremehkan untuk hal ini gitu. Atau hal-hal negatif lainnya yang dunia kasih buat kita, kita jangan mau terpengaruhi sama dunia. Gak ada Tuhan pernah menjelekkan sejelek-jeleknya orang yang lahir kurang apa terbatas. Orang berkebutuhan khusus pun Tuhan selalu mampukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi amin. Dari saya adalah setiap kesengsaraan, setiap kegagalan yang teman-teman dapatkan dalam hidup teman-teman, teman-teman coba pikir lagi, teman-teman coba cari lagi apa sih yang Tuhan mau dari kegagalan ini yang harus saya lakukan ke depannya. Karena biasanya kegagalan, kesengsaraan itu membuat kita semakin murni lagi dan semakin dekat sama Tuhan.